Agama itu akan mati bila tidak ada pembawanya. Islam naik kerana ada pembawa dia. Tak kira mana-mana fahaman, dia akan naik apabila ada orang yang membawa dia. Tuan-tuan, agama yang salah pun, agama yang tak benar pun, tetapi ada pembawa dia, pasti agama itu akan berkembang dan berkembang. Kerana ada orang yang sanggup bertukuh lumur, bersusah payah untuk mengembangkan agama itu. Sebagai contoh, ada satu kelompok yang beragama dengan agama Zoroaster. Agama Zoroaster ni dia mirip agama Majusi, iaitu mereka menyembah api. Tetapi agama itu hampir pupus kerana tidak ada pengikut baru. Maka beberapa orang yang masih menganut agama itu, mereka bertungkus lumus nak pastikan agama ini hidup. Apa yang mereka buat, ada beberapa family yang masih menganut agama itu, mereka suruh kahwin. Semoga nanti bila anak mereka lahir, anak mereka tetap beragama dengan agama Zoroaster itu. Dan mereka ada beberapa key person, beberapa orang termasuk ibu-ibu yang rajin pergi riki. Siapa lagi yang ada agama ini, kita nak kempen macam mana supaya agama ini terus kekal, jangan mati. Tandanya agama itu akan mati bila tidak ada pembawanya. Agama itu juga tidak akan maju bila tidak ada orang yang memajukan dia. Ini sunnah. Intansurullah yansurkum, itu syarat dia. Sebab itulah bila Nabi Isa sebut, qala man ansari ilallah, siapa nak bantu agama Allah, maka berkatalah qalal hawariyuna nahnu ansarullah, berkatalah hawariyun, kamilah yang akan membantu agama Allah. Ucapan ini ucapan hawariyun, ucapan yang sama juga disebut oleh Miqdad bin Amir ataupun Miqdad al-Aswad. Miqdad sebut benda yang sama bila Nabi tanya, macam mana kita ni, nak perang ke nak balik dalam peperangan Badar? Nabi tanya mereka, kita nak balik ke kita nak terus perang? Maka bangun Miqdad bin Aswad, dia pun kata, kami ini bukan macam kaum Musa yang berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, pergilah kamu dengan Tuhanmu berperang dan kami tunggu kemenangan di sini. Tapi kami, pergilah wahai Rasulullah, engkau berperang, kami akan bersama denganmu. Miqdad memberi confirm jaminan pada Nabi, agama ini ada pembawa dia. Agama ini ada orang yang sanggup sacrifice untuk dia. Nak pastikan dia berada di atas muka bumi, bukan sekadar agama, tapi sebagai suatu kuasa, sebagai suatu legacy, sebagai suatu perkara yang berkembang dan terus berkembang, menguasai bukan hanya spiritual, tapi juga bernegara.